bumi berkekuatan magnitudo 4,0 kembali mengguncang Kuta Bali pada Kamis 10 Oktober 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan bahwa gempa terjadi sekitar pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Diketahui, titik gempa berada di 9,08 lintang selatan, 115,3 bujur timur. Pusat gempa berada di laut sekitar 42 km dari Tenggara Kelurahan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Gempa berada pada kedalaman 66 km di bawah laut. BMKG juga melaporkan, getaran gempa terasa hingga Lombok Barat dan Lombok Tengah, Nusa Tenggara. Hingga kini, belum ada laporan mengenai dampak dari gempa tersebut. Belum diketahui juga apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Namun, BMKG menjelaskan, informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.